الله الله ربي هو الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Persoalan iman mendatangkan amal atau amal mendatangkan iman. Iza jtama'a iftaraka wa iza iftaraka ijtama'a. Bila dia berhimpun, dia bercerai. Bila dia bercerai, dia berhimpun. Makna dia. Jadi persoalan iman, dia adalah amal. Iman itu sendiri adalah amal. Sebab amal ada dua. Amalul jawarih wa amalul batin. Amal zahir dan amal batin. Iman amal. Apa dia amal iman? Iman ialah satu amalan. Iaitulah at-tasdik. Tasdikul qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mentasdik, meyakini akan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amal itu juga, bila kita beriman dia menerima, itu satu amalan. Nah, jadi maknanya dia ada kait mengait antara iman dan amal tadi. Nah, cuma bila meningkatnya amalan, iman tu akan meningkat. Keimanan tu akan meningkat. Draft iman tu akan naik. Disokong oleh amalan. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul iman. Wa ziyadatul iman tadullu, ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul ma'rifah. Bila bertambahnya amal, maka bertambahnya iman. Bila bertambahnya iman, ma'rifat dia lagi terang. Contoh, gambaran amal menunjukkan iman itu kuat. Al-infaq fi sabilillah. Kita infak, belanjakan harta pada jalan Allah. Bila dia belanja tu makna apa? Ada dalam batin hati dia, dia berkeyakinan bahawasanya amalan ini mendatangkan redha Allah. Amalan ini ada balasannya di akhirat besok. Makna dia sekaligus dia menguatkan keyakinan dengan yaumil akhir. Dan yang paling tinggi sekali ialah keimanan dia billah. So, bila amalan yang dilakukan, di dalam tu ada keredaan Allah Subhanahu Taala. Ini benda yang dipanggil tak boleh bercerai antara iman dengan amal. Ya, iman dengan amal. Jadi amalan tu dia memproseskan, meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman ahli sunnah wal jamaah yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah dan dia boleh sebaliknya berkurangan. Jadi dengan adanya amalan saleh, iman itu makin naik, makin naik, makin hebat, makin hebat. Sebab itu disuruh kita fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba mengerjakan kebajikan. Sebab kebajikan itu amal, dia akan naikkan iman. Sebab itu di bidang hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, badiru bi a'malis salihah. Hendaklah kamu segera mengerjakan amal yang saleh. Pasal takunu fitan kakita'in laylil muslim. Yusbihur rajul mu'min wa imshi kafirah. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Aukamakal. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Itu amal. Sebab akan datang satu masa, Rasulullah menyatakan, di akhir zaman ni, ni pun masa kita pun nak dekat ni. Ia telah dibayangkan macam sepotong malam yang kelam. Bermakna gelap. Manusia dah tak boleh mengukur mana benda baik, mana benda buruk. Manusia sudah tak kenal apa itu dunia, apa itu akhirat. Manusia dah sudah tak kenal, gelap, tak nampak apa itu redha Allah Ta'ala dan apa itu murka Ta'ala. Syurga neraka tak ada dalam, ditaksir dalam kepala dia. Punca apa dia jadi gitu? Sebab amalan dia kurang. Dan lezat Nabi suruh amal banyak, biar dia terang. Sampai peringkat apa? Akhir sekali Nabi Rasulullah SAW menyatakan, berpagi dia beriman, petang dia kufur dengan Tuhan Allah. Ya, yusbihul mu'min wa imshi kafirah. Pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya
dia jual agama dia. Dengan sebab apa? Nakkan harga dunia yang sedikit. Nakkan wang ringgit, nakkan keselesaan sikit, nakkan pangkat, nakkan jawatan, ya, dunia. Dunia mana benda yang tak laku akhirat. Kita bawa atas dunia kumpul-kumpul, akhirat tak boleh pakai, tak boleh bawa. Itu dunia lah. Mana kalimat dana ayat ini dunia, mana benda segera. Benda tak ada, tak laku di sana. Jadi punca dia apa tu? Amalan dikurang. Bila amalan dikurang, iman dikurang. Bila iman dikurang, maka jadi masalah. Eh? Sebab nak bawa amalan tadi kekuatan dalam, mesti ada iman kuat. Bila iman dia tak kuat, dia lemah. Nak beramal pun dia, jadi tidak kuat. Jadi dia berpusing. Antara amal tu benda tak lazim. Dua-dua tu kena ada. Dia seiring, baru cantik. Kalau dia berpisah, dia jadi akan jadi maknanya cacat. Ya, oleh kerana itu, naklah kita apa? Rasulullah SAW suruh kita beramal salih. Badiru, segera. Sebab itu dalam konteks amal salih, datang lafaz Quran dan hadis, semua disuruh kita pantas. Ya, Quran kata apa? Fastabiqul khairat. Naklah kamu pantas mengerjakan kebajikan dan apa bentuk sekalipun. Dan dalam hadis pun Nabi suruh tadi, badiru bi'amalis salihah. Ya, naklah kamu segera pantas mengerjakan amal salih. Jadi, bertambahnya amalan, menunjukkan bertambahnya keimanan. Wallahu a'lam.